Halo teman-teman, apa kabar? Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, tentunya baik-baik aja di masa yang masih dalam pandemi kayak gini ya, masih tetap bisa survive, masih bisa tetap menjaga kesehatan, kesehatan diri sendiri dan kesehatan lingkungan. Oke teman-teman, kali ini kita mau membahas satu lagi. Knalpot. Jadi kita kedatangan satu lagi knalpot ya teman-teman ya. Ini dari biasa dari Purbalingga dan harganya teman-teman, ini harganya cuma 93.000. Harganya cuma 93.000. Knalpotnya bagaimana bentuknya, kemudian suara seperti apa, nanti langsung aja kita pasang. Kita pasang di motor Yamaha R15 versi 3 ya teman-teman ya. Langsung aja kita unboxing. Oke, jadi langsung aja kita unboxing knalpotnya teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin beli ya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi, dan kemudian jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga channel ini agar gue lebih semangat untuk membuat konten-konten yang tentunya bermanfaat dan ya sekalian bisa menghibur teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita unboxing knalpotnya. Oke teman-teman, jadi ini knalpotnya ya, ini harganya Rp93.000. ini jelas knalpot dari Daratan Purbalingga. Ini untuk paket pengantarannya dia pakai JNT ya teman-teman ya. Harganya Rp93.000 ada enggak ya tangannya di sini. Pokoknya harganya Rp93.000. Teman-teman kalau mau cek nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Ini kita buka dulu. Oke, kita buka. Kita buka. Oke, ini kita buka ya teman-teman ya. Kita shoot aja ke knalpotnya. Menjadi ini knalpotnya ya, kita dapatnya ini. Ini kita dapat, jelas kita dapat bracketnya. Ini dapat apa ya? Kok kita dapat headernya ya? Tapi ini kayaknya bukan header R15 ya. Padahal saya belinya itu silencer only loh. Tapi dikasih kayak gini. Ya, nggak tahu lah. Ini yang jelas nggak kepake ya. Ini nggak kepake, cuma kita coba lihat ya. Kita lihat materialnya bagus sih untuk ininya ya, untuk headernya ini. Walaupun saya nggak beli headernya sebenarnya ya. Nah, knalpotnya di sini nih. Di sini anginnya lagi kenceng banget nih anginnya teman-teman. Kita ambil knalpotnya. Nah ini dia. Knalpotnya adalah knalpot silencer dari Austin Racing. Nah, Austin Racing teman-teman. Nah, sebenarnya saya belinya ini kayaknya agak salah kirim nih orangnya ini. Karena saya belinya tuh Austin Racing yang ujungnya yang modelnya kayak gini, tapi ya nggak apa-apa lah. Harganya cuma Rp93.000. Untuk materialnya ini tebel, bagus. Asli ini bagus tebel. Kemudian untuk lapisan karbonnya ini bukan karbon beneran ya, ini cuma kayak semacam stiker gitu tapi tebel, tapi bagus ini. Rapi gitu membuatnya, coba lihat. Ini rapi ya teman-teman ya. Bagus, kita dikasih spring juga ditempel di sini springnya. Ini ada emblemnya. Ini embossnya bagusin dari aluminium. Jadi cukup bagus. AR Austin Racing. Kayak gini untuk dalemannya ini bisa dilihat teman-teman. Nah, kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Untuk pengelasannya ya cukup rapi lah. Ini ada cacat sedikit untuk pengelasannya, cuma bagus. Bagus lah di harga Rp93.000. Nah, kita langsung aja pasang kali ya di motor. Biasa kita pakainya Yamaha R15 versi 3. Oke, pasang. Teman, dan ini waktu kita masukkan di sini ya, di knalpotnya ini ternyata dia agak longgar, agak oblak. Nah, untuk mengakalinya teman-teman bisa biasanya di dalam sini itu kita kasih semacam
kayak lempengan besi. Biasanya kita pakainya itu bisa teman-teman pakai seng atau bisa juga pakai bekas botol minuman kayak semacam Sprite atau botol minuman larutan kayak gitu bisa. Atau bisa juga teman-teman pakai kayak gini. Ini isolasi yang kertas itu ya. Teman-teman bisa tempelin di sini gini aja. Kalau saya karena ini adanya di rumah ini, adanya isolasi, kita pakai isolasi aja, nggak apa-apa. Karena yang isolasi kertas ya, karena kalau yang isolasi nggak kertas nanti jadinya akan kebakar. Jadi kalau mau ngasih ya isolasi yang kertas kayak gini. Nah, ini kita pasang dulu untuk isolasinya. Ini. Sampai dirasa cukup untuk memasukkan knalpotnya ya, kayak gini nih. Nah, sampai dirasa cukup kayak gini, nah baru teman-teman bisa pasang spring atau bisa pasang holdernya tadi ya teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah kepasang jadinya seperti ini untuk tampilannya. Nah, kayak bagus juga sih, proporsional ya. Kalau dilihat proporsional dengan Yamaha R15 versi 3 ini ya. Untuk suaranya seperti apa, kita coba cek. Kita cek sound dulu. Kita nyalakan. Jadi itulah kurang lebih suaranya teman-teman. Ya pokoknya kita akan lanjut terus untuk mencari knalpot-knalpot yang harganya sangat terjangkau dan memiliki suara dan tampilan yang cukup bagus itu ya teman-teman ya. Jadi dukung terus channel ini dengan cara subscribe juga, like, dan share juga video-video seperti ini, oke? Jangan lupa untuk tetap bersemangat untuk jalani hari-hari ya teman-teman ya. Saya Dandra Kusuma, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.